potong apa, Pak? Halo, oh my god. Halo, selamat siang teman-temanku dan sahabatku. Halo, Tecek Kacin Cipen Yuhyung Di Jimwai. Hari ini hari Tian Chon. Jika Tian Chon, jika ini ada sedikit masih sisa ya. Sisa ini apa? Tian Ban. Tian Ban, jika lai Bu Tian Chon. Nah teman-teman, ini kue keranjang sisa kemarin Kongyan punya. Hari ini ada hari Tian Chon, tanggal 20. Jadi kita kalau budaya kita orang Tionghoa ini biasa kalau Holy Tian Chon kita mau apa ya, bikin kue atau bikin kue keranjang, naik tim atau apa supaya tidak hujan ya. Nah, takut nanti hujan. Jadi rame-rame kalau zaman dulu ya, sama-sama bikin kue, bikin cepat-cepat supaya enggak hujan ya. Nah, kenapa tidak hujan? Jadi kasihan orang Pak Tani zaman dulu ya. Seperti orang ke laut mau cari ikan apa kan, kalau hujan kan kan tidak bagus, maksudnya itu kasihan ya kan tani kan. Jadi hujan orang kan mau ke tani enggak bisa gitu. Ah tai cai ka tu mai yu dong yin gong bu tian chuan bu tian chuan. Bu tian chuan na chu hai gong di ka gai tong ni feng shui ho. Ah ko lo tian chuan na kita khai kong sa khai kong liao ha. Ah oi zo ban sa mei mei oi chut mun zo sai ra zo sai liao ha. Ah jadi ini tian chuan ko tian pu de zo sai ngai ya ai mai liao cho ong. Ah tai cai ka li hang ai tu ai ji ka lai mo se chin. Mo se chin na ngai tu lai zo ban. Ya, coban. Eh, saya kan udah pulang. Tensan mana tau? Udah belum tak? Ada yang beberapa, udah. Udah ya? Ada ah, sekarang ngai baru nih. Ah, sekarang ngai cuma iseng aja. Ah, ini ngai coba cun, mek tolok hi. Nah, ya, kalau ada saya cek. Ah, kak cun, biar lo hi. Ya, kita naik lagi nah. Ya, ayo. Garam atau apa gak? Gak usah. Ini kan nanti kan asin-asin juga. Ya Nah, teman-teman yang biasa dapat kue keranjang bingung mau diapain. Ya, kalau masih bisa, sisa kan ya, oke okay. Nah, jadi kan sekarang begini kita masukin, oke okay. Jika ini, ayo kita nyala ini. Nah, kalau aja yuk coy, Chow Shin. Ah ini ada coy punya ya, ini tim punya nih. Tim ya. Ah tim nih. Banyak caranya ya. Banyak caranya. Ini tiam pan hoi dia. Ah jadi orang suka makan tiam pan. Ini kan begini. Kita kasih pakai ini dia hamsio kok yang. Tega ya. Ada yang bilang bikin cipasu enak dikasih gula. Iya, cipa juga bisa. Yang adanya pakai tepung beras. Oh, tahu. Mochi nah. Ya. Seperti mochi. Jadi ini mentega dipanaskan dulu ya. Panasin dulu ya. Oke. Nah. Kita taruh sini nih. Naik jam kai mana? Oke. Nah. Ini kita masuk sini. Dicelupin kue keranjangnya ke telur. Ada yang bilang pada goreng tiampan juga. Ya. Nanti yang ini kau pakai ini lebih enak. Nah. Ini kau cuci dulu aja pan tiang. Yang. Pagi semuanya, Bami Loncat okay. Hari ini masih libur ya. Wow. Nah, kita lihat poge ya, oke. Okay. Wah, wow, enak loh. Jadi jika itu sonel ho. Ini tuh sendal kan rumang coy ya dia. Wangi ya. Wangi manis. Tian Chon, tradisi. Tradisi Tian Chon ya. Susu Budi Otomo. Wah, Sinta mau dong OTW nih. Boleh. Hey, Budi Otomo, how are you? Ini udah sampai di mana? Ini udah met yo pan mang. Ya. Hari Tian Chon nah, ini kan ini kan lagi. Oh my god. Wow. Ayo yang mau datang. Ayo. Wow. Jadi berasa goreng telur. Berasa goreng telur pakai kue tiampan.
Masih ada motor Honda 70. Oh iya dong. Ah kalau ini kan langsung ada. Kayak kita ngangkat kan jumpa di nyon-nyon di saya kok ya. Oh, budi utomo kayak tanya. Iya. Ada yang bilang enggak pakai tepung ya? Enggak usah. Ini langsung aja. Jangan pakai tepung lagi dong. Ah, nyen-nyen atuh. Tapi kalau kalian mau boleh ya. Iya, terserah ya terserah masing-masing. Banyak banyak cara atau banyak bisa kasih keju dikit boleh iya. Juga. Kombinasi kalian terserah mau kayak gimana iya. Ya. Saya cek ke Pulau Tianchan ya, cek ke Mbelok Sui ya. Pulau Tianchan cek ke Lisi, Sido Pin On. Nah, ini udah. Wah. Wah. Wangi ya. Pagi Pak Loncat dan keluarga nggak nginep kemarin di puncak. Oh, kita udah. Nginep semalam. Jadi pas malamnya kita nyampe di puncak. Nah, ini kan udah itu. Ah, ini kan juga cuy dia udah. Ah, cuy dia lagi. Cuy dia gini nyen-nyen ya. Coba tes. Nah, ayo. Apa tuh? Ini kue keranjang. Ini di Otomo Pak, sudah di Jakarta nih bro. Wah, udah bro. Nih lihat tiampanya Pu Tianchun. Pu Tianchun oh bro. Top nih bro, amin loncat. Wah ini. Nah ini coy liawa ya. Okay. Ini udah direbus, kalau yang tadi ini belum. Wah. Masih beda nih nanti. Pak Tianchun Bro. Wangi banget. Lagi mau mana bro? Tianchun kita mau pesta, mau makan. Kita mau makan ya. Ini kan kiang ora. Kayaknya enakan ini deh. Iya boleh, semua enak. Ini ya teman-temanku, supaya ini Pulau Tianchun ya, supaya tidak hujan ya. Biar kenapa? Hujan. Jadi kasihan dong orang mau tanam sayur atau apa semuanya, jangan hujan lagi. Ya, ini kan pang-pang kiang. Oke. Nah, inilah Pulau Tianchun. Ini oh. Oh iya. Waduh, di kalau shit ya. Nah, anyonya nah ini. Iya. Oh my god. Nah, TCK. Jika lah santai-santai shit ya. Ayo kita makan. Ini kayak stick ya. Kayak stick ya. Iya, kayak stick. Oke. Nah, kalau ini kan kalau banyak minyak kita boleh jin siang lah. Oh, banyak yang udah pada goreng ya pagi-pagi ya. Oh, kita sih mau goreng dah, Pak. Mau sarapan ya. Subuh di Otomo. Mantap, saya lagi santai di rumah, nanti mau goreng juga ah. Bro, datang tuh, Bro. Tim Bro Amin loncat. Iya. Pong kopi susu. Wah, ini Anda yang ngangkat sawi ani, teman-teman. Atau sen kaju kak pen tosen chai dia, ya. Ah, ini cuy liat, ini udah direbus punya ya. Ya, ayo budi otomo supaya teman-teman makan yuk supaya sit ya pinan thai kit ya. Jadi sit ya tiampan ya, oh tiancun kosa tuh tak cuci ya, sih buat cowok saya. Semua mau kerja ya. Pak Milonca juga mau buka ya. Asik. Wow. Ah, ini yang udah goreng yang saya cuy ya. Ah, ini yang belum. Yeah. Belum direbus tadi mana? Nah, yang belum lepas punya. Nah, ini belum lepas punya ya. Wah, ayo ya. Tambah coba, ayo coba dok. Nanti aja. Yang kecil. Ah. Yang kecil. Aih, jatuh. Ya. Nambah coba. Bos lu, enak oh. Tapi mirang aja lah. Ayo, kalau pun jam-jam konser. Mumpung ada telurnya enak kayak ya. Kalau ya. Sama cilor. Teman-teman udah bikin lu sembuh sore ha. Amin, saya selalu untuk kita semua kata susu. Budi Otomo nanti kita mau ke kafe. Kita mau santai ke sana. Mau. Ayo kita tumbuh di sana. Enak ya? Iya kan deh, kan Budi Otomo deh. Masih ada? Susu Budi Otomo masih nonton gak nih? Nanti kita mau ke kafe, santai-santai. Iya.
Sebelum buka toko, kita mau nikmatin dulu masa liburan kita ya. Iya. Ayo ngecium gak loh, bos deh. Pak Loncat An Boy Chien hebat. Kafe nanti kita mana ke kafe nih, Kata Susu? Hah? Kata Susu kafe mana? Mau ikut gak? Mau ikut gak? Kita rame-rame, kita santai sana yuk. Ngobrol-ngobrol. Jadi kan konsep lah. Kafe di mana tak kok itu? Kafe mana? Belum nyari nih. Nanti kabarin. Nanti kita kabarin ya, Su. Ya, nanti kita happy sana. Muri Otomo luar biasa. Teman-teman yang sekarang di Paro, kita bersyukur, terima kasih kepada ketua Pemaros, pemata Paro. Jadi lagi bangun jembatan paling besar, ya. Wow. Itu panjangnya hampir berapa ya? Saya lupa ya. Kemarin memang kita ada sama survei juga. Tapi Budi Otomo luar biasa, nah, dia mengayun masyarakat kota Paro semuanya jadi satu, itu bikin jembatan. Dan nanti ya mungkin kalau daerah Paro itu paling cantik ya jembatan itu ya. Paro itu di Kalimantan ya teman-teman. Ya, itu paling cantik Kalimantan ya nanti jembatan. Selamat pagi dari Borneo Malaysia Loncat. Halo. Ya. Nanti kalau udah jadi nanti ada undang artis pesta. Oh. Undang artis 3 artis ya. Wow, 4 artis. Luar biasa ya. Nah, kalau sama saya jadi 6 artis. Asik. Jadi ada yang nanya kapan buka nih Loncat Su, mau makan bakmi yuk. Oh. Bentar lagi. Ada yang nanya nih. Itu motornya antik kok apa mau dijual? Oh, enggak. Aduh, ini warisan nih. Ini kita itu ada pesta juga ya. Ini warisan. Jadi simpen bareng. Ya. Ini ya, ini Toyota, bukan Toyota, Honda. Tuh, kalau andai kata Anda ya. Kalau tidak percaya boleh ini. Tanya Budi Otomo, Budi Otomo ada jauh enggak? Nah, Susu ada jauh enggak? Nice it di Leo Loncat pagi-paginya udah pucian-con. Ya. Pucian-con. Jual, jual enggak ala bilang. Ini hujan nih di Tangerang, Cita Rasa, Citra Raya, sorry. Tradisi kita harus dilestarikan agar anak muda sekarang nanti bisa melanjutkan biar tetap terjaga. Betul. Oh iya, ya tadi kan cincin penyihun cincin mai saya lomai. Tiensan yang Cina jika tuh jika ke tongnya naik kongsu dia mau kita. Jumo dia ini benar-benar cuchon nih ha, cuchon na chon ha lah jika lo ayton. Memang jika ke sefo, jika sun ya jika sepoja mereka mesti jadi dia kalau hai kong lipa sang sur sedo atau mesti oh kini orang mau tian chuan ni mereka mesti ya jadi jika coba lo ni na jika ai kong sur pun itu kayak nyen kang nyen tang supaya ni tu heu sang nyen ho ani kita tu jika jita siang jika jita siang kita marga kita jangan lupa orang tanya selalu marga yang paling penting kamu marga apa marga apa jadi ni tong ni tu tak tapi chuan ha dah mungkin kita dah. Ini tidak pandang bilang saya suku apa dan agama tidak. Siapa boleh ikut Tiancon ini budaya. Ya. Jadi contoh panoi, aja juga contoh Chi Ba Ban, juga contoh itu makai panpa, yang penting contoh nyam-nyam ya. Ya, nyam gitu ya. Jadi kini dia Tiancon ini ji ngai yang mesti tak anto, tapi ngai hiểu nong mẹ chút, son ngai ya cảm xiang. Kalau jika hiểu ni teo nyen kang nyen kon to hiểu ten dong. Jika fungsi anto jangan sampai memongki. Aju tiancon nao, lihat kan kepunya kau lau nian nao, nak kau tiancon nao. Tiancon kau liao tu hai kau, tu hai kaji liao. Ya aju ngiat jat, aju cit ngiat pan ya. Aju mai ya, kau aju mai jauh jauh dulu kau. Jadi jika kita dah jika tong ini fungsi ni hanya kian kian dari kita ya. Okay, bahasa Indonesia nya. Ya, iya teman-temanku dan sahabatku. Kenapa saya mau bikin kue keranjang ini? Masak. Ini saya seperti saya tuh masuk ya saya udah tua belum sih ya. Saya umurnya 55 tahun, 56 tahun. Jadi saya kenapa saya mau bikin ini kue keranjang ini? Ini budaya kita orang Tionghoa ya, budaya orang Tionghoa. Saya takut nanti ini budaya ini takut anak muda zaman sekarang takut hilang, takut lupa. Tradisi ini lupa atau dia tidak lihat. Karena zaman semakin ya, modern. Mungkin orang tuanya zaman sekarang kan zaman now, jadi tidak mau banyak pusing ya. Kalau saya masih kuat,
tradisi saya. Makanya saya harus mau contoh bikin kasih anak-anak muda sama biar sekarang adik-adik tahu. Kita dan anak-anak saya dan cucu semuanya. Jadi setiap tahun tanggal 20 habis konyan, ini buat Tianchuan, kita harus mau bikin kue. Kue apapun sama juga. Yang penting bikin kue itu yang bisa apa ya? Bisa lengket-lengket punya. Kenapa lengket? Katanya kita supaya langit itu jangan bocor katanya. Itu bahasanya. Supaya kita tutup ya, Bu Tianchuan ya. Ya, jadi kita menempel gitu ya. Kalau bakpo kan enggak bisa nempel gitu kan ketika. Jadi ini benar tidak benar kita tidak tahu. Ya, dan nanti kita setiap tahun ya seperti kita jadi orang tua, kita mengajarin anak-anak kita dan cucu-cucu kita dan tetangga kita atau teman yang tidak tahu kita ajarin. Jadi ini tradisi kita jangan sampai hilang. Ada yang bilang zaman boleh berubah, budaya tetap dijaga, ya. Warisan leluhur. Ingat teman-teman, setiap negara tetap budayanya ketat dan budayanya tetap dimunculkan. Selalu orang kalau datang ke Indonesia semuanya cari budaya seperti tari Bali, ya lah. Nah itu Jawa tuh cek itu apa? Wayang, ya toh. Nah seperti kalau Kalimantan, Monio itu daya, ya toh. Tarikan daya dan kalau Tatung ya Kalimantan Barat budaya, tuh ya, dimana-mana. Banyak. Nah, makanya setiap daerah, setiap provinsi atau di mana aja, jadi budaya tuh masing-masing. Suku setiap suku punya masing-masing budaya. Jadi makanya kita menjadi satu, nonjolin budaya kita. Orang bule itu suka budaya seperti kita ini, ya kan? Nah itu ya kita harap, saya harap ya, anak muda zaman sekarang harus mau kita bangkitkan budaya kita semuanya. Jangan lupa budaya ya. Ya seperti saya orang Kalimantan Barat si kota Singkawang. Sekarang begini, seperti orang Dayak ada budaya apa? Seperti songkuk conga, semuanya ikut, ya kan? Seperti orang Melayu mau ikut mau apa kita ikut semuanya. Orang Chinese apa kita ikut. Semuanya kita ikut. Mempelajari. Ya, jadi kita biar kita tahu. Kita tidak melihat kampung kita, yang penting kita mau makmurkan supaya kampung kita, kota kita diterkenal seluruh dunia. Nanti kan? Oke. Okay? Nah, Ceceka. Ya, Ceceka sampai di sini aja. Mohon maaf sebesarnya. Saya harap jangan lupa tradisinya Tianchuan mau mengkitat. Bulun ni nai sa, Ceceka jejong. Tetap jika lai cintai lai cua ya. Oke, sampai sini saya titip pesan. Kalau komentar tidak baca, mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, kita cuma saya kasih ini supaya adik-adik kita, semua-semua kita, teman-teman kita, jangan lupa tradisi kita, Hali Tianchuan. Oke, mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya ada ngomong tidak benarkan atau ngomong yang bucak kenang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, dadah. Thank you, bye.